Selamat pagi teman-teman, di sini saya bersama Nyonyo. Kita hari pagi ini ada di depan stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita mau ngapain? Hari ini kita mau nganter Mas Sultan mudik. Dia akhirnya merasakan mudik. Kita lagi nunggu dia naik mobil. Tadi sudah nanti sebentar ya, kita tunggu aja dia lah. Ya. Di, lo ngapain di situ, Di? Adi, salah ya. Oh. Di, si Adi ini mau salaman sama presiden. Iya, karena presiden yang asli saya belum pernah ketemu. Buruan, ditungguin tuh. Tuh, kasihan tuh. Iya, ya. Bapak udah pegel ya, Pak. Bentar, Pak. Kemarin hari itu. Nyonya, tolong dong. Pakai HP mahal. Hati-hati ya. Ini. Lens kan. Jadi teman-teman semua, saya sekarang udah di bibir. Oke. Teman-teman semua, jadi sekarang saya lagi mau foto bareng Pak Jokowi di stasiun Tugu. Pak, apa-apa, Pak? Woi, mantap mania. Itu enggak, foto. Iya, bentar. Pak, Bapak harusnya agak gendutan dikit, Pak. Weh, Pak Jokowi mah kerja keras. Sido Mukti. Udah. Tapi nggak tahu ini nanti kedengeran apa. Kedengeran. Nih, gua belum naik Sido Mukti dong. Balik aja ini. Sido Mukti dari sono. Ya teman-teman, jadi sekarang saya lagi. Mudik kemana? Nang Solo. Oh iya Pak, saya mau mudik ke Bandung Pak. Mari Pak. Jadi sekarang saya lagi selfie sama Pak Presiden. Pak, saya mau mudik. Bapak mudik kemana? Solo katanya. Udah, yuk berhubung kereta saya bentar lagi, saya harus cepet-cepet masuk.
telat berapa menit, Bapak? 10 menit berarti. Nggak apa-apa, ntar sampai Bandung malah awal tuh kayaknya tuh. Kalau ini udah telat, nanti kena silangga, sama kutut. Nanti kutut nggak yang langsung? Ya nggak apa-apa, lu dapat momen. Maguwo, jadi saya harus berpisah. Dadah. Sah, makasih sah. Lo udah banyak bantuin gua di Jogja. Selau, selau. Thank you. Sampai ketemu lagi. Pindahan, orang pindahan. Oh, mudik ya? Selama 20 tahun saya tidak merasakan mudik. Baru ini. Iyalah, orang Bandung tulen kok. KTP, KTP. Ini agak ada jegelak gini ya, agak kelihatan aneh ya. Harusnya diisi arsiran gambar yang bisa digosok keluar. Berhadiah ya, berhadiah itu, berhadiah air putih. Gua masuk duluan ya. Oke. Okay. Gua tunggu kalian. Sip. Sabun sama sikatnya belum dibawa, Pak? Hah? Sabun sama sikatnya? Apa? Mau bersih-bersih, kan? Mudik pertama, Pak. Hah? Rasanya mudik pertama. Excited. Biasanya cuma jalan-jalan biasa sih, udah. Ya, udah, pokoknya biasa. Tapi sekarang ikut harus mudik tuh, Pak. Ya, datang keretanya, itu dia. Timur Selama 5 dari Timur Stek yang masuk kereta api Argo Winis. Kereta api Argo Winis dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir Bandung. Baiklah penumpang kereta api Argo Winis demi keselamatan Anda. Dibuat tentunya dengan garis kuning bersama garis berwarna kuning. Baiklah penumpang kereta api Argo Winis yang akan naik di stasiun Yogyakarta, dimohon untuk memprioritaskan penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Baiklah penumpang
Ya, meleset dikit nggak apa-apa. Sampai di stasiun besar Yogyakarta. Nggak tahu. Sebelum terperiksa dan terhitungkan negara bawaan Anda, pastikan tidak terbuka di jalan. Nomor 13. Itu luar stasiun. Berada di sebelah selatan dari arah kedatangan kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero, stasiun besar Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dan tinggal di stasiun besar Yogyakarta. Attention please, we come to attention please, we come to all passengers of Argo Wilis Train. Argo Wilis Train, destination to Bandung Station. Jumpa lagi Mas Sultan. Tuh, berangkat tuh. Dadah. Yuk. Persiapan diberangkatkan, persiapan diberangkatkan. Dari jalur 5 kereta api Argo Wilis. Tujuan akhir stasiun Bandung. Bagi Anda penumpang yang masih berada di luar kereta, dimohon untuk segera masuk ke dalam kereta. Kepada awak kru kereta api Argo Wilis, dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero, stasiun besar Yogyakarta mengucapkan selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Argo Wilis tujuan ke Banjar Tasikmalaya. Mohon perhatian, kami informasikan kembali yang telah tersedia di jalur.